Selamat datang di rumah produksi Super Kinclong, aneka sabun dan pewangi yang ada di Jalan Kaliurang KM 12,5 Sadono Harjo Ngati Sleman. Super Kinclong, produk unggulan Sadono Harjo, aneka sabun dan pewangi dengan berbagai macam jenis produk yang sangat lengkap untuk kebutuhan kebersihan rumah tangga. Dan juga Super Kinclong juga melayani kegiatan pelatihan pembuatan sabun. Datang di rumah produksi Super Kinclong, Jalan Kaliurang, KM 12,5, Sardono Harjo. Baby Nila Crispy Bude Sardono, buatan UMKM Korkom Sardono Harjo, yang terdiri dari Baby Nila Crispy yang benar-benar masih baby gitu ya, yang dipadukan dengan komposisi yang pas. Jadi baby nila ini cocok sekali buat camilan atau buat ngajarin anak-anak untuk cinta makan ikan. Baby nila crispy ini dibikin oleh kelompok ibu-ibu UMKM di Padukuhan Ngalangan yang dikoordinir oleh ibu dukuhnya sendiri untuk bisa menjadi Baby Nila Crispy produk unggulan Korkom UMKM Sardono Harjo. Salah satu produk unggulan UMKM Sardono Harjo, Parem Kocok Barokah 100% alami dari bahan-bahan herbal. Manfaat dari parem kocok ini membantu meredakan nyeri otot, kesleo, pegelinu, masuk angin, letih kerja, memar akibat terjatuh atau terkena pukulan benda tumpul. Yang jelas, beraroma segar, tidak berminyak, dan tidak lengket. Onde-onde ketawa Bunda Rita, produk UMKM Sardono Harjo sangat cocok dan pas buat oleh-oleh ataupun camilan di meja tamu. Kita coba ya. Empuk dan rasanya luar biasa. Ada salah satu produk unggulan lagi yang nggak kalah uniknya, Sardono Harjo punya produsen lilin. Jadi di Padukuhan Gondangan itu ada produksi lilin. Jadi lilin ini ada lilin aromaterapi juga yang wanginya benar-benar menyejukkan ruangan. Ada lagi produk unggulan dari UMKM Korkom Sardono Harjo, itu ada craft, yaitu aneka brush dan jarum produknya Mams B. Ini keunggulannya dari lilitannya, jadi ini batunya tuh dililit dengan kawat satu per satu tanpa menggunakan lem. Jadi keunggulannya di situ, dipastikan awet karena nggak ada lem yang menempel, dan semua bahan-bahan ini dari batu-batuan, ada kristal, ada mutiara, dan ini langsung dililit dengan kawat tanpa menggunakan lem. Itu keunggulan dari craft Mams B. Gak kalah menariknya, ternyata di Sardono Harjo ada produsen sambal pecel. Sambal pecel ricis ini rasanya dari pedesnya, gurihnya itu pas. Komposisinya tuh sangat pas. Jadi cocok sekali buat sarapan atau bisa juga buat oleh-oleh dan bekal buat perjalanan jauh. Jadi nggak usah susah-susah cari sambal pecel. Pakai aja sambal pecel ricis Sardono Harjo.
satu lagi produk yang sangat legend dari Sardono Harjo itu abon sapi Sari Andini. Dan ini memang sudah dari zaman dulu ya, dan bertahan sampai sekarang. Karena apa? Karena memang rasa dan taste-nya itu sangat enak. Kita cobain ya. Ini ada beberapa varian, jadi ada yang pedas, juga ada yang gurih. Ini cocok buat bekal jalan, pastinya pas. Enak banget rasa daging sapinya dan rasa gurihnya. Pelaku UMKM di Kelurahan Sardono Harjo, selain produksi kuliner, craft, dan fashion, ada pelaku UMKM di bidang jasa, yaitu CSNTV yang melayani pembuatan video-video produk-produk UMKM teman-teman di Sardono Harjo dan Ngaglik. CSNTV melayani semua digital.